Dan sekarang kita ada tetamu kita yang ingin membincangkan tentang topik yang paling penting, pemakanan. Kita dan pemakanan kita yang cukup menarik sebenarnya. So kita nak persilakan adanya Dr. Fazli Rahim. Assalamualaikum. Untuk bersama kita. Assalamualaikum. Doktor, sihat. Buat tangan. Masya Allah. Ya kan? Sila. Apa tu? Sila. Dalam ni ada pisang. Dia memang sesuai lah. Hari Jumaat dengan pisang, dia tak boleh dipindahkan. Tapi tak bolehlah nak makan lepas ni. Dah bulan puasa kot. Tunggu. Okey, cerita tentang pemakanan ni kan. Okey, kita nak cerita topik kita tentang pemakanan Islam. Kan, dan kalau macam saya lah, kita sedia maklum ya, Syekh. Dia kalau cerita pasal pemakanan Islam, dia kurma aje, dia tak ada benda lain. Ada ke yang lain sebenarnya, makanan yang lain? Okey, sebenarnya itu memang silap besar lah kan. Silap besar. Di waktu Ramadan ni kita dok fikir, kurma aje. Itu je lah sebenarnya. Sebenarnya spektrum makanan Islam ataupun sebenarnya Allah dah kurniakan kepada kita banyak. Betul. Inilah yang disebut biodiversity sebenarnya. Dan Allah sebut dalam surah Fatir ayat 27-28. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'a fa akhraja bihi thamarat mukhtalifan alwanuha wa minal jibal judadun bidun wa humrun mukhtalifan alwanuha wa gharabi busud wa minan nas wad dawab wal an'am mukhtalifan alwanuh kadzalik innama yashallahu min ibadil ulama innallaha azizun ghafur. Ada dalam buku ni. Okey, itulah ayat tentang biodiversity. So biodiversity ni daripada mula titis air hujan turun tu dan menumbuhkan segala macam buah-buahan, okey, termasuk juga perubahan warna batu-batan dan sebagainya, itulah yang menjadikan hasil kepada kita. Kemudian daripada tumbuhan tumbuh, haiwan makan dan kita makan, itulah pemakanan kan yang Allah beri kepada kita. Allah hidang kepada kita untuk kita makan. Allah kata kulu mimma razaqnakum halalan tayyiban, kan, yang halal dan baik. Halal dan baik. Wala tatabi khutuwati syaitan. Jangan ikut apa yang syaitan. Dan dalam keadaan kita yang kerana PKP dan sebagainya disebabkan oleh satu virus ni kan. Virus ni asalnya daripada mana? Daripada haiwan liar. Kan? Haiwan yang patutnya duduk di dekat hutan dan sebagainya, dan kerana ketamakan manusia ni nak rasa exotic food kan, katanya wild meat dan sebagainya. Daripada kita yang Islam mungkin dah tahu apa yang kita tak boleh makan dan sebagainya, haiwan halal dan haram, tapi kerana ada yang makan, tersebar virus satu dunia. Pandemik jadi dia. Sebab jadi itulah, ada larangan-larangan. Ya, benar. Itulah sebenarnya Allah dah sebut aturannya seperti dalam surah Fatir ayat 27-28 tu. Dan inilah sekarang kita telah terpaksa PKP kan. Dan Ramadan kita pun PKP. Tapi kurma, Ramadan dan kurma memang sangat sinonim. Betul. Tapi saya nak highlight sebenarnya kurma tu kerana dalam sunnah, dalam hadis dan sebagainya disebutkan apa yang kita mengikuti sunnah Rasulullah. Tapi kalau di alam Melayu ni, Nusantara ni, sebenarnya kurma kita ialah pisang. Sama. Ya. Kandungan potasium ataupun kalium tu paling tinggi dalam pisang dan kurma. Dan juga buah-buahan syurga kita sebut. Buah-buahan yang disebut dalam Al-Quran. So, kebanyakannya tinggi potasium. Tinggi kalium. Kalium bahasa Melayu, potasium English. Doktor, kita dapat hati, doktor pun menulis buku inilah hasilnya. Dan ada enam topik kat dalam ni. Enam bahagian. Cuba cerita sikit bahagian-bahagian yang ada dalam buku ni. Buku ni ada 40 bab yang bercerita tentang biodiversity, itulah sumber-sumber yang boleh menjadi makanan kepada kita. Okey, bermula daripada unsur bumi. Okey, mula dengan air, kita ikut ayat tadi. Mula dengan air, kemudian garam, kapur dan seterusnya sehingga bab ke-40 ialah madu. Produk haiwan. So ada 6 bahagian. So bahagian tu saya bersama-sama Prof Dr. Aminah Abdullah yang sewaktu itu ialah profesor kluster keselamatan makanan, food security, Majlis Profesor Negara. So saya sangat berterima kasih kerana beliau merupakan bekas dekan saya jugalah. Sewaktu saya buat PhD sebenarnya Prof Aminah adalah dekan sewaktu itu. Jadi Prof Aminah adalah
the expert, okay, pakar bidang makanan, okay, di situ, dan sahabat saya Dr. Wan Nasruddin ini ahli tafsir. Ahli tafsir. Jadi gabungan saya bidang community ecology, biodiversity dengan pakar pemakanan Prof. Aminah serta bidang tafsir menghasilkan buku ini. Masya-Allah, gabungan pakar-pakar. Ya. Buah fikiran daripada Ustaz Zazan. Okey, baik. Okey. Jadi dia seolah-olah orang kata falls in place, kan? So maksudnya dalam buku ini banyaknya menceritakan tentang makanan yang kita memang makanlah sebenarnya. Ya, ya. Dan ada tak panduan yang sebenarnya kita perlu digalakkan ambil dalam buku ini juga? Semua okey, buku ini disusun setiap bab ditulis oleh 12 orang. Okey, 4 orang bidang makanan. 3 orang bidang haiwan. 3 orang bidang botani ataupun tumbuhan, seorang bidang alam sekitar dan seorang ahli tafsir. Okey. Okay. So gabungan kami ini kita integrasikan, kita sepadukan ilmu tu. Jadi setiap bab tu kita tulis bermula daripada taksonomi ayat, mula daripada ayat, ilmu kait ataupun dalil nakli yang ada, ayat-ayat Quran ataupun hadis. Kemudian kita bawakan dia punya taksonomi dia. Masya-Allah. Okey, taksonomi dia. Systematic, bahan ini apa, nama kalau species, nama species dia apa dan sebagainya. Kemudian kita terangkan secara ekologi dia, fiziologi dia dan sebagainya sehinggalah ia menjadi bahan makanan dan petua-petua yang biasanya diamalkan. Okey, kalau kita cerita tentang bab makanan ni di Nusantara. Yeah. Tadi kita cerita pasal pisang. Yang terkejutnya dia ada kandungan yang lebih kurang macam kurma. Yeah. So maknanya pisang adalah pengganti dia. Macam mana pula dengan tembikai? Tu pun favorite orang Malaysia. Tembikai. Ya betul, tembikai. Jus tembikai sedap. Jus tembikai memang sedap. Okey. Ada kita biasa dengar kan orang lama-lama kata jangan makan tembikai bila tengah panas-panas lepas dah penat bermain dan sebagainya. Jangan terus ambil tembikai makan nanti demam. Okey. Ya, dalam buku ni kami tak highlight benda tu. Okey. Okey, dan secara saintifik ni kita tak meneroka sebenarnya benda tu. Tapi efek setiap satu bahan makanan kepada setiap orang adalah berbeza. Itu memang disclaimer yang kita letak di bawah, di kaki hampir beberapa muka surat yang ada dalam buku ni. Ada disclaimer. Okey, jadi setiap bahan yang tertentu tu sebenarnya efek dia lain-lain pada setiap orang. Okey, kalau kita kata petua ni ada produk makanan macam ni, ini bagus untuk orang itu, ini bagus macam ni, bagus untuk jantung dan sebagainya. Sebenarnya dia bergantung pada badan sendiri. Itu dia punya klasifikasi tu daripada segi darah ke? Macam-macam. Even allergens kan? Pasalnya macam-macam allergens, okey. Ada orang tak allergic dengan kacang, ada. So itulah sebenarnya. Jadi kami memang letak di bawah di kaki buku ni, di bawah ada penafian bahawa setiap satu tu bergantung kepada setiap orang, efek dia dan sebagainya. Dan sebaik-baiknya kalau ada masalah, so kita kena refer kepada doktor. Yes. Doktor, kalau pasal tentang gandum pula? Gandum dan sorry, tembikai tadi kan? Okay. Tembikai. Sebenarnya tembikai ini yang paling utama sekali ialah warna merah tu. Betul. Lycopin. Okay. Lycopin. Nama kandungan dalam antioksidan. Ya? Okay. Okay. Dan saya ingat Prof. Aminah kata sebenarnya lycopin ni lah yang paling kita kena denggi, kita makan tembikai. Oh, makan je dah. Bukan tembikai. Sup ketam je, tembikai. Dan ada yang kata makan pucuk betik. Itu kita kena kaji betul-betul tu. Okey. Toxic level untuk pucuk-pucuk pokok tu, kan? Kalau bukan herba, kita kena kaji betul-betul. Wow. Jadi mungkin ada, saya ingat ada satu kes yang ada kanak-kanak meninggal kerana dia bagi makan something macam itulah. Waktu demam dan sebagainya. Ada yang sebuah Cina dan sebagainya. Jadi sebenarnya kajian pemakanan ni masih perlu banyak disepadukanlah. Disepadukan di antara pakar-pakar bidang biodiversity-nya sehingga kepada makanan dan medik. Okay. Yeah. Dan perubatan. Dia macam-macam kita kena ambil kira kan. Banyak kita kalau nak sebut pasal pemakanan kan. Tapi yang pasal tadi yang saya tanya pasal gandum. Gandum. Gandum eh. Waktu PKP ni roti gania paling laris lah. Yeah, of course. Okey. Jadi itulah dia hasil gandum kan. Okey, gandum memang bagus, kita ada sebut dalam buku ni. Okey, antara bijirin yang terawal dalam section bijirin. Dan gandum sebenarnya bila dimakan dengan
Bali, okey, dan ada satu formula yang dipanggil Talbina yang Rasulullah amalkan. Tapi campurannya tiga. Okey, tiga, tidak lebih daripada tiga. So gandum. Apa yang kami dapat apa yang kami dapat sebenarnya adalah daripada hasil penyelidikan buku ni. Kita sebenarnya tak boleh sembarangan campur makanan, dan maksimum setakat yang Rasulullah campurkan salam tidak lebih daripada tiga campuran. Tu kalau nasi, ayam, sayur, telur, itu maksudnya level dah. Itu syukurlah nama itu. Itu syukur. Dan saya memang banyak nak campuran tu. Saya memang nak highlightkan sebenarnya dalam keadaan kita PKP dan Ramadan ni kan. Sebenarnya inilah waktu yang kita patut perbetulkan kawalan, kawalkan makanan kita juga. Muhasabah kembali. Sebenarnya bumi dan badan tu perlukan rehat. Dan Allah dah bagi keadaan sekarang ni, kita boleh tengok bahawa bumi perlu berehat juga. Dan Ramadan, bumi direhatkan, dan Ramadan badan kita patut direhatkan. Patutnya waktu PKP ni kita kena muhasabah balik, kita tak patut makan banyak-banyak. Betul. Wow. Makan banyak-banyak ikut sunnah. Okey, sunnah yang sebenarnya ialah bukan makanan sunnah. Kita tak sebut makanan, kita tak patut sebut makanan sunnah, dan dari fatwa kan bahawa makanan sunnah tu memang tak ada sunnah pada makanan. Kerana sunnah itu adalah perbuatan Rasulullah. I see. Betul. Ya, sunnah Rasulullah untuk makan ialah makan apabila lapar, berhenti sebelum kenyang. Dan makan jangan berlebihan kan, kerana penyakit itu punca daripada perut. Yalah. Tak nampak tak itu hadis-hadis Rasulullah. Dan gambaran yang diberi tentang berapa jumlah tu hanya untuk bagi tahu dah cukup, jangan lebih daripada 7 contoh betul. Dan kebetulan masa kami buat buku ni, saya terfikirkan ayat-ayat surah Tin. Okey, surah At-Tin, Wat-Tini wa Zaitun. Kenapa Allah letak tin dan zaitun bersama? Dan selepas itu saya jumpa sebenarnya Allah pairkan ataupun Allah pasangkan lebih banyak ayat nakhil wa anab ataupun nakhla wa inaba, kurma dan anggur, kurma dan anggur. So tin dan zaitun sekali je. Tapi kurma dan anggur ni lebih banyak kali Allah sebut. Jadi bila saya terfikir, saya tanyakan Ustaz Wan Nasruddin, okey, bidang tafsir. Okey. Lepas sebulan baru dia bagi jawapan. Masya Tapi Allah. Jawapan dia bukan jawapan yang saya nak. Jawapan dia ialah sebenarnya kurma dengan anggur, bila kita lihat dalam hadis-hadis Rasulullah tak campurkan kurma dengan anggur. So dia macam tak boleh. Kurma dan anggur. So itu antara discovery lah yang kita dapat masa buat buku ni. Buku ni satu, boleh kita kata buku ni memang ensiklopedia lah. Okay. Jadi saya sendiri pun tak boleh ingat apa yang ada dalam buku ni. Jadi saya pun sentiasa kena tarik buku ni. Tengok, kalau ada masalah apa-apa sakit, kita akan refer balik. So buku ni adalah buku ensiklopedia lah di rumah. Dan saya rasa memang sepatutnya dimiliki oleh semua orang lah. Dan buku ini bukan setakat untuk panduan kita sakit, tengok apa yang kita boleh buat formula dan sebagainya. Buku ini memang saya tulis dalam prakata, dia sepatutnya menjadi research. Untuk ramai lagi. Boleh verify betul ke tidak apa yang ada kami compile dalam buku ni. Pakar-pakar ni semua yang menghasilkan buku ni. Jadi tiga pun dah tak ada lebih. Bayangkan kalau ada formula-formula jus sebagainya yang lebih daripada tiga. Macam-macam kan? 100 tu, Prof. Aminah kata, ini ada masalah phytochemical interaction. Wow. Kita masih belum ada lagi kajian yang betul-betul dan makmal yang betul-betul boleh kaji keseluruhan interaksi tu. Jadi bermakna kat sini, to be safe, kita ambil tiga saja ingredient. Okey, ini ada satu soalan. Memang saya pun nak tahu juga. Okey, sebab kita sekarang ni di zaman yang mudah. Segala-galanya mudah. Jadi pemakanan daging tu pun hari-hari. So macam mana tu? Ada orang kata sebenarnya makan daging ni tak boleh hari-hari. Dia kena ni. Tapi kita dah hari-hari. So macam mana? Betul ke benda tu? Okey, kalau ikut Rasulullah, memang tidak selalu makan daging. Daging merah. Tak makan daging merah? Tak selalu makan tak daging merah. Kita ada sebut dekat dalam buku ni. Okey, tapi daging putih, okey, terutamanya daripada laut, lah mentaria. Okey, itu sangat bagus. Ayam juga sebenarnya daging putih. Ayam. Okay. Sebab ayam tu burung, jangan lupa ya. Ayam tu burung sebenarnya. Dan kita kadang-kadang lupa bila di syurga nanti Allah sebut kita akan makan burung. Dan masa Bani Israel diberi nikmat manna wa salwa, salwa tu burung. So kita lupa ayam tu burung.
Betul. Sebab ayam tu dah biasa dengan kita, kita dah sedar ayam tu sebenarnya. Itu nak ayam tu gurung. Okey. Rutin ni dalam ni buku ni kita nampak pasal topik burung. Jadi dia tak ada bab ayam. So ayam duduk dalam bab burung. Tapi dia bukan pasal cerita pasal burung kan, cerita pasal daging dia, khasiat dia, Cerita pasal burung-burung yang sebut dalam Al-Quran dan seterusnya cerita kan pasal ni, dan highlight yang paling utama dekat dalam bab burung tu ialah ayam. Okey, jadi nasihatlah dalam 7 hari seminggu tu, daging consumption tu dalam anggaran berapa kali seminggu? Dinasihatilah. Okey, untuk yang muda-muda insya-Allah dia boleh bakar semula kan. Dan apa kalau yang memang pegiat gym tu dia nak build up, kita tahulah itu keperluan protein kan. Keperluan protein. Tapi kalau yang dah umur macam saya ni 4 series dan sebagainya. 4 series ke? Dah. Ish, nampak macam lagi muda dah saya. Okey. Dah. Sparingly lah perkataan dia kan. Kalau boleh seminggu sekali kalau nak sangat, okey nak makan steak kan. Kalau lebih baik sebulan sekali. Dan portion yang seperti mana yang doktor sarankan. Kan? Nah, itu yang paling penting sekali. Tapi yang kita perlu ambil setiap hari ialah 7 antioksidan. Okey. Okay. Okay. 7 antioksidan. Warna antioksidan dan dia ada nama-nama dia ikut warna. So ya, boleh tengok itu dalam buku ni nanti. Boleh dalam buku ni. Saya tak boleh nak ingat semua. Kalau Prof Aminah akan ingat. Tapi daripada buku ni juga saya dapat tahu yang buah tin, okay, memang ada 7 color tu. Kita ingat buah tin selalu penyek yang kita beli. Itu yang dah dry. Yang dah dry kan. Tapi kalau yang fresh tu ada sampai 7 color. Masya-Allah. So 7 warna tu mewakili 7 antioksidan. Okey, ini adalah pesanan Prof Aminah. Okey, 7 antioksidan yang kita perlu ambil. So kalau dan 7 buah yang disebut dalam Al-Quran, sedang kita sebut buah yang ada di syurga nanti, 7 buah tu, so mewakili 7 warna dan kita ada 7 hari. Betul. Nampak tak? 7 7 7. Wow. Cantik kan Allah dah bagi tu. Betul. So kita kena makan antioksidan seminggu setiap kala. Wow. Setiap kali. Dalam seminggu ni kita kena dapat 7 kali. Kena buat research. Itulah, kena buat. Jadi makanan-makanan yang punya antioksidan, kita ambil setiap kali, kita ambil satu. Ya. Jadikan amalan untuk 7 hari seminggu. Betul lah. Eh, mantap, Faiz. Bayangkan sebulan sekali tau makan daging merah. Maknanya bahaya. Patut nampak muda. Patut nampak muda. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Doktor. Dengan pencerahan yang amat saya sangat suka. Ya, dari bulan Ramadan ni bersama makanan, kita dapat pencerahan ini untuk kesihatan. Semua orang suka kan. Satu lagi, madu. Setitis madu sangat penting. Malah dalam setiap medicine atau perubatan ada setitis madu. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran. Terima kasih. Jadi kita berehat dulu dan kita akan kembali sebentar lagi. InsyaAllah. Terima kasih, Doktor. Wow, macam-macam.